Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Atas nama pribadi dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, doa-doa kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan olehnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya. Salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 Nusantara rahimakumullah. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1437 Hijriah. Idul Fitri merupakan momentum untuk kita bersilaturahim, menyambung sanak famili dan keluarga yang di Indonesia dikemas dengan acara halal bihalal. Istilah halal bihalal memang baru di Indonesia, tidak ada di tempat-tempat lain. Dan itu hasil kreasi ulama NU Kyai Haji Wahab Hasbullah setelah kerjasama dan diusulkan kepada Presiden Bung Karno untuk menggalang persatuan dan kesatuan, untuk merekatkan persaudaraan dan ukhuwah kalangan masyarakat Indonesia. Halal bihalal intinya adalah minta dihalalkan dari dosa-dosa kita. Dan juga halal bihalal intinya silaturahim antar kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kanat li akhihi madlamatun falitahallalhu minha. Barang siapa yang punya kesalahan dan kedzaliman kepada saudaranya, maka mintalah untuk dihalalkan. Begitu juga silaturahim, barang siapa yang ingin luaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyaklah silaturahim. Di hari raya ini kita silaturahim untuk mempererat persaudaraan antar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamullah Smarkan, selaku Ketua LDNU Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan berpuasa selama satu bulan kita benar-benar disucikan oleh Allah, dibersihkan jiwa kita. Dan semoga dengan berpuasa kita mampu mengendalikan diri dalam kehidupan nyata. Dan dengan berpuasa mudah-mudahan kita bisa merajut silaturahim dengan sesama untuk memperkokoh tali persaudaraan. Mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan berkah kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.